semuanya, balik lagi di channel aku, Vita Afifa. Gak terasa sekarang udah tahun 2023. Dan apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja. Nah, kali ini aku mau kasih kabar baik nih buat teman-teman semuanya, teman-teman seperjuangan yang sedang cari pekerjaan tapi bingung atau pusing cari lowongan pekerjaan yang ada. Dan aku mau rekomendasiin nih ke teman-teman semuanya. Nah, kabar baiknya nih, di video ini aku mau rekomendasiin ke kalian aplikasi terpercaya untuk mendapatkan atau mencari lowongan pekerjaan buat teman-teman semuanya. Aplikasi ini udah kompatibel di iOS ataupun di Android, jadi kalian bisa banget langsung download, dan linknya nanti bakalan aku cantumkan di deskripsi box. Nah, jadi bisa langsung di download di link tersebut. Nah, aplikasi tersebut adalah aplikasi Kita Lulus. Aplikasi ini membantu teman-teman untuk mencari pekerjaan sesuai dengan lulusan teman-teman. Mungkin ada yang lulusan SMA atau SMK atau lulusan D3 ataupun S1, bisa banget kalian cari di aplikasi Kita Lulus. Aku rekomendasiin aplikasi Kita Lulus ini karena benar-benar terpercaya, karena diawasi oleh Kominfo dan juga terhubung oleh HRD-HRD di perusahaan ataupun tempat-tempat lowongan pekerjaan tersebut. Nih, di sini aku bakal kasih tampilan aplikasi Kita Lulus. Nah, karena kebetulan HP aku adalah iOS, jadi aku downloadnya di App Store. Nah, kalau kalian yang Android bisa download di Play Store. Nah, ini kita buka aplikasinya. Di aplikasi Kita Lulus nih, setiap hari ada lowongan pekerjaan yang update setiap harinya. Jadi kalian tuh tenang aja, kalian bisa cek setiap hari ke aplikasi Kita Lulus ini. Nah, ini kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada lowongan terpilih. Nih, bisa digeser aja sesuaikan dengan pendidikan kalian. Nah, tuh bisa dilihat kan banyak pilihannya. Terus ke bawah lagi, di sini ada lowongan gaji tinggi. Di sini ada minimal SMA, SMK sederajat. Nah, kalian bisa lihat sendiri aja. Dan ke bawah lagi nih ada juga yang lowongan khusus SMA ataupun SMK, yang udah lulusan tamatan SMA maksudnya. Terus di bawah ini ada lowongan lulusan S1 dan juga yang dibutuhkan segera, yang benar-benar sedang dibutuhkan secepatnya oleh perusahaan tersebut. Nah, tinggal scroll aja nih ke bawah, atau kalian bisa cek di setelah ke kembali lagi ke atas nih, kalian bisa cek semuanya. Di sini ada lowongan pekerjaan yang baru banget diupdate. Nah, nih tinggal scroll aja ke bawah dan kalian bisa sesuaiin dengan lulusan pendidikan terakhir kalian ataupun nih dengan menyesuaikan gaji, berapa besaran gajinya. Dan juga ada nih pilihan kerja di rumah, dan juga ada misalnya kalau kalian laki-laki tinggal klik aja laki-laki untuk filternya. Terus atau kalian perempuan bisa pilih perempuan. Nah, nanti bakal keluar tuh di situ. Nah, ataupun mau menyesuaikan dengan lokasi kota kalian sekarang, nih bisa klik di semua lokasi. Misalnya kayak aku nih lagi di Pekanbaru contohnya. Aku cek, ketik di Pekanbaru. Nah, nih aku tandain, simpan. Nah, bakal keluar tuh nanti lowongan-lowongan pekerjaan di kota yang diinginkan. Nah, tuh banyak kan. Nah, sesuaikan aja di kota-kota kalian tinggal atau yang kalian inginkan. Terus ini keluar, ini bisa klik lainnya. Di lainnya ini kalian bisa menyesuaikan lagi nih, cari-cari pekerjaan yang kalian butuhkan. Gampang banget bukan? Dari aplikasi Kita Lulus nih kalian bisa dapet banyak ratusan lowongan pekerjaan yang bisa kalian lamar. Dan pastikan jangan lupa kalian untuk registrasi atau nge-sign up data diri kalian di aplikasi tersebut, seperti email, beserta passwordnya, dan juga data-data yang dibutuhkan di aplikasi tersebut. Nah, ini contoh ya, misalkan aku mau masukin pekerjaan di ini contoh aja. Misalnya di bentar aku cari. Nah, misalnya nih aku mau masukin nih lamaran pekerjaan di salah satu lowongan pekerjaan yang ada di aplikasi ini. Contohnya nih, misal barista nih contoh. Nah, di dalam lowongan pekerjaan ini ada detailnya, ada pekerjaan yang dibutuhkan, ada deskripsinya, terus ada hari kerjanya, ada jam kerjanya. Dan pokoknya lengkap deh, pokoknya masing-masing di lowongan pekerjaan tuh nanti bakalan ada deskripsinya yang bisa kalian cocokin sama diri kalian. Apakah lowongan pekerjaan ini yang kalian cari atau dari deskripsinya itu apakah kalian benar-benar bisa memenuhi syarat dari lowongan pekerjaan tersebut. Nah, kalau kalian udah memenuhi syarat tersebut, nah bisa banget tuh kalian coba-coba untuk meng-apply lamaran pekerjaan dari lowongan pekerjaan tersebut. Oke, jangan lupa selain kalian download aplikasi tersebut, jangan lupa follow Instagram Kita Lulusnya. Di situ bakalan juga ada update-update terbaru, dan selalu pantengin juga Insta story-nya Kita Lulus untuk info-info terbarunya. Pokoknya tenang aja, dari aplikasi Kita Lulus ini bukan penipuan,
Karena kayak aku bilang tadi, udah diawasi oleh Kominfo dan udah dipercaya 1 juta pelamar untuk mencari pekerjaan di aplikasi tersebut. Nah, semoga informasi ini membantu kalian. Semoga teman-teman yang sedang mencari pekerjaan cepat mendapat pekerjaan yang kalian butuhkan atau kalian inginkan. Semoga jalannya dipermudah dan jangan lupa berdoa dan terus berusaha. Oke? Okay? Jadi langsung aja download aplikasi Kita Lulusnya di link yang aku cantumkan di deskripsi box. Oke, jadi kali ini aja video aku. Jangan lupa like dan juga subscribe channel aku. Aku Vita Afifah. Bye-bye.